Halo guys, kembali lagi di YouTube channel gue, William Mojo Gaming. Jadi pada video kali ini kita akan bermain game horror lagi ya, dimana game horror ini mirip seperti game Outlast dan juga game Slender the Arrival. Pokoknya game Slenderman series lah, mirip game yang satu ini. Perpaduan yang cukup membuat gue merinding. Game ini berjudulkan Imitation the Eighth Suicide Note, yang berarti kemungkinan besar kita disuruh mencari Eighth Suicide Note-nya. Oke, kita langsung aja mulai. Ini gimana? Oke, ini gue setting di medium tadi. Sebenarnya, kayak kita setting di medium aja. Soalnya kalau misalkan di high, gue takutnya agak patah-patah. Jadi lebih baik gue setting di ini. Oke, cara night vision gimana? Oh, klik saja guys. Oke, ini gue di mana lagi? Game yang satu ini emang menurutku kayak kurang optimize, jadi ya kita turunin aja kualitasnya. Kadang-kadang di 180 fps, kadang-kadang bisa ngedrop di 40 ya, cukup jauh juga kan. Oke, ini apa ini? Oh, kita bisa jump over. Nah, baterai kita berkurang kan. Nah kan, di sini berarti kita butuh cari baterai guys. Oke, ini apa ini? Tuh, dapat satu. Oh my god, itu punya apa? Oh my god. Oh my god. Baik dulu guys. Aduh, ini gue di mana lagi kan ya? Aduh, di sini ada kah? Oh ini. I found it. Oke. Perpaduannya cukup unik guys. Game yang satu ini. Ini bisa. Oh ini nice. Ada battery guys. Kita buka. Oh ini kok nggak bisa? Hey, hello. Oh bisa. Maaf. Di sini udah nggak ada baterai lagi, jadi otomatis kita harus ke depan. Beranikan dirimu. Dikunci. Oh nice, gue dapet baterai. Terus di sini, there is something in here. Butuh notes lagi dong. Gak bisa dibuka guys. Bagaimana ini? I have to jump over. Tapi gue gak mau jump over. Ya. Aduh.
Nice. Dapat battery tinggal 2 lagi, guys. Suara apa nih itu? Lari, tiba-tiba FPS gue drop drastis tuh. Tiba-tiba langsung naik ke 100 90, 50 otomatis, tadi mana ya yang gue lewatin. Kayak ada lubang, oh di sini dia lubangnya. Kita masuk lagi ke sini, guys. Bentar. Oke, di sini gua akan mencari notes yang kedua terakhir dulu, baru yang terakhir ya. Aduh, nggak ada lagi. Gua cari di mana notes yang tidak ada, guys. Harus muter lagi coba.
masih ada suaranya. Masih ada suaranya. Jalan perlahan-lahan. Siap-siap aja kalau dikejar kita lari, guys. Di bawah udah enggak ada. Terus cari di mana lagi dong? Masa di perpustakaan lagi? Tadi kan bukan udah gua ambil ya. Coba gua cek-cek di setiap dinding-dindingnya. Siapa tahu ada yang nempel kan side notes-nya. Ini sebiji doang, susahnya minta ampun loh nyarinya. Tenang, baterai gua udah 5 tuh guys. Oke, sebentar. Ini di mana dah? Satu sweet side note lagi, my friend. Kasih tahu gua lah. Sini saya buka. Oh, nice, 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 nice. Ya, PHP guys. Wah, what? Kita dikejar-kejar guys. Kita dikejar-kejar. Salah kayaknya gua kasih itu tadi. Lari bosku. Wah, dia ada di situ, my friend. Mati begitu saja, guys. Tegang. Di awal-awal gak ada jumpscare. Apakah kita ngulang lagi di sini? Kayaknya sih ngulang lagi, guys ya. Soalnya di game ini gak ada sistem save. Yah, mau gak mau besok deh gue lanjutin lagi, guys ya. Oke guys, untuk game Imitation The Edge Suicide Note sampai sini dulu. Dan terima kasih buat kalian yang menonton gameplay gue. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Pastinya gue bakal mencari satu notes lagi yang dimana kayaknya sih ada di ruangan tersembunyi. Cuma gue gak tahu di ruangan mana nih. Jadi kita langsung aja closing untuk video kali ini. Dan kita akan lanjutin lagi di video berikutnya. See you next time.